Saudara, Satgas COVID-19 Distrik Aimas keliling Kelurahan Malagosa untuk mengajak warga mematuhi PPKM darurat dan menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti program vaksinasi untuk menekan jumlah orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sorong. Dengan menggunakan ambulans milik Puskesmas Malawili, Satgas COVID-19 Distrik Aimas keliling Kelurahan Malagosa guna mensosialisasikan kebijakan PPKM darurat kepada masyarakat. Dalam penyampaiannya, Satgas COVID menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat di Distrik Aimas, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan serta mensukseskan program vaksinasi untuk menekan angka penularan COVID-19 di Kabupaten Sorong. Sosialisasi PPKM darurat pun akan dilakukan ke beberapa kelurahan di lingkungan Distrik Aimas secara berkala di hari selanjutnya. Dengan himbauan tersebut, masyarakat diharapkan terus menjaga kesehatan dan terus menerapkan protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah. Hasim Kelirei, CWM Channel.